Dalam penghujung ini, apa benda yang perlu kita muhasabah? Dalam diri kita ni yang perlu kita perhati sangat. Yang pertama, kita kena ingat tentang masa. Ulama-ulama sebut, cuba perhatikan tentang masa yang telah dikurniakan oleh Allah pada kita. Muhasabah tentang masa. Kerana masa yang diberi ini bukan satu benda yang sia-sia pada Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah aku jadikan dan aku ciptakan masa yang berlalu dalam hidup kamu begitu sia-sia saja? Kamu dijadikan oleh Allah dalam keadaan tak ada apa-apa sebab Allah jadikan pada kamu. Masa yang telah kita lalui, masa yang dalam hidup kita ni, banyak mana dah telah kita habiskan begitu saja. Tanpa masa yang kita telah buat benda yang bermanfaat dalam masa-masa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz ba'da a'uz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang yang beriman pada Allah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu sentiasa ولتنظر نفس ما قدمت لغد, hendaklah kamu sentiasa melihat diri kamu untuk persiapan pada hari keesokan hari pada kamu. Wattaqullah, hendaklah kamunya bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan setiap apa yang kamu kerjakan dalam hidup kamu. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Yang dihormati imam, pengerusi dan ahli tanpuasa masjid, pimpinan-pimpinan muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana kita diberi peluang dan kesempatan oleh Allah untuk kita berada pada penghujung tahun dalam kalender Masihi ini. Syukurnya pada Allah di atas nikmat panjangnya usia kita. Satu nikmat yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, orang yang terbaik di kalangan kamu, man tala umruhu wa hasuna amalu, orang yang Allah panjangkan umurnya dan Allah cantikkan amalannya. Dan seburuk-buruk manusia yang Allah panjangkan umurnya, tetiba dia dalam keadaan yang dia tidak semakin terbaik dan terbaik amalannya. Syukurnya kerana kita dipanggil oleh Allah untuk kita datang dan kita bertamu dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan kita dikekalkan dalam diri kita ini suatu sasana yang kita sentiasa bersiap, yang kita sentiasa memperlengkapkan diri kita untuk perjalanan pada masa yang akan datang dalam perjalanan hidup kita. Para hadirin sekalian, kita semua maklum bahawa hidup kita ini tidak sekadar untuk hidup di dunia saja. Ini keimanan bagi orang yang beriman pada Allah. Kita diajar supaya kita mengimani ada lagi perjalanan hidup kita pada masa yang akan datang nanti. Perjalanan yang akan pada masa yang akan datang itu Allah gunakan wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu pandang pada diri kamu amalan apa yang kamu akan bawa waktu mana kamu nak melalui perjalanan keesokan hari. Sebagaimana kita tahu bahawa tatkala mana kita nak berjalan, kita nak melalui satu perjalanan yang jauh, kita akan berbekal pada diri kita. Demikianlah bagi orang yang mukmin.
Orang mukmin apabila dia nak tahu yang dia ni bukan sekadar untuk hidup di dunia. Sekejap lagi kita akan sampai pada perjalanan yang disebut dengan alam barzah. Kalau kita baca dalam kitab, ulama-ulama bagi tahu pada kita nya dan kita belajar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan hidup di lima alam dalam hidup kita ini. Alam yang pertama yang pernah kita hidup dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Alam ini sudah berlalu dalam hidup kita. Kemudian sekarang kita baru hidup di alam yang kedua. Alam yang kedua yang dinamakan dengan alam fana, alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Tiap yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang tinggal, yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kita ni rumah kita besar mana pun kita akan tinggalkan. Pangkat kita besar mana pun kita akan tinggalkan. Semuanya kehebatan yang kita ada ni kita kena tinggalkan. Habis tu kita bergerak ke mana? Kita sedang bergerak untuk hidup di alam yang ketiga. Alam yang ketiga yang disebut dengan alam fana, alam yang alam barzah. Masuk saja lepas pada alam fana ini, alam yang disebut dengan hancur ini, sekejap lagi kita akan hidup di alam yang ketiga, dipanggil alam barzah. Alam barzah ni, di antara alam barzah dengan alam kehidupan kita ini, dipisahkan dengan kematian saja. Dipisahkan dengan saat kita dimatikan. Allah cabut nyawa kita. Bila dicabut nyawa kita saja, kemudian naik saja sampai mengadap depan Allah, kemudian turun balik. Roh kita ni lepas ditentukan oleh Allah. Ditentukan oleh Allah sama ada kita di kalangan ahli syurga ataupun ahli neraka. Kita pun mula balik hidup. Kita mula berada di hujung kepala kita. Kita boleh lihat siapa yang datang nak datang mandikan mayat kita. Kita boleh lihat siapa yang datang nak kapankan jasad kita. Kita boleh rasa waktu mana orang nak mandikan jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang yang datang, orang yang siap mengkapankan mayat kita. Kita boleh lihat berapa ramai jumlah orang yang nak sembahyangkan mayat kita. Kita boleh terasa waktu mana jasad kita ini diusung, kemudian dibawa, untuk dibawa kepada yang disebut dengan perkuburan itu. Kita boleh rasa semua. Tak percaya, cuba mati dahulu, senang katanya. Sekarang ni tak, kita tak rasa lagi. Tapi bila kita ni dah mati, kita baru teringat, oh yang ni yang ustaz sebut baru-baru ni. Oh yang ni yang disebut semalam. Yang ni kita boleh rasa balik. Keadaan sampailah kita dimasukkan ke dalam lubang kubur. Masuk saja dalam liang lahat, kita nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Kita dah mula lihat dah, kita hidup dipanggil. Hidup di alam itu, bal ahyaun, bahkan kamu hidup. Nampak setiap pergerakan kita, kita nampak orang tutup liang lahat kita. Kita mula gelap kubur kita. Kemudian kita mula dalam keadaan nampak malaikat munkar dan nakir datang berdiri di hadapan muka kita. Kemudian mula untuk sesi soal jawab perjalanan hidup kita di atas dunia dahulu. Kita mula nampak, kemudian kita disandarkan dalam kubur itu mengelusur turun kain kapan ini. Kita tengok saja kain kapan kita yang turun ini. Kemudian kita mula menjawab dan menjawab perjalanan untuk kehidupan kita yang kita hidup di atas dunia dahulu. Hidup tak hidup di alam barzah? Hidup. Hidup di alam barzah. Bila kita hidup, mula kita nampak mentari yang tenggelam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, kalau kamu orang mukmin, Allah jadikan kelapangan yang banyak bagi orang mukmin. Hanya sesi soal jawab sekejap saja. Sekejap je sesi soal jawab kamu. Tapi orang yang tak mukmin, mula ditanya soalan-soalan yang menyebabkan kamu tersangkut dan tersangkut untuk nak jawab di hadapan Allah nanti. Kemudian kita hidup di alam yang ketiga itu. Hidup. Lepas pada sesi soal jawab saja, kubur kita bercahaya. Baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar cahaya yang warna hijau. Kemudian mula naik rumput-rumput yang berwarna hijau. Yang rumput ini bauan yang penuh dengan bauan raihan, bauan yang wangi yang datang daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wangian-wangian itu, kubur kita jadi lapang. Mula hidup di alam yang ketiga. Lepas pada kita hidup di alam yang ketiga, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang disebut dengan mahsyar. Kita mula dibangunkan balik. Bangun di padang mahsyar.
Waktu mana bangun di padang mahsyar, masing-masing tanya, man ba'athana min marqadina, siapa yang telah menghidupkan kita daripada tempat tidur kita. Lalu kita dengar satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Hidup tak hidup, hidup. Bangun balik di padang mahsyar. Siap saja bangun di padang mahsyar, manusia mula bangun saja, lalu turun, turun air hujan, air hujan naib. Lepas pada turun saja, malaikat-malaikat turun mula kepung manusia. Siap kepung saja manusia, kepung manusia dan jin, lalu malaikat cabar, ya masyaral jinni wal ins, wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang di kalangan kamu rasa nak lari hari ini? Famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Siapa yang rasa nak lari hari ini, cuba dia lari sekali. Aku nak tengok macam mana dia melarikan diri untuk perjalanan dia di padang mahsyar Allah ini. La tanfuzuna illa bisultan. Tak ada orang yang boleh lari daripada kepungan para malaikat Allah. Lalu bergerak kita untuk sampai diadili dan di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup di alam yang keempat. Berakhir hidup tak? Kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam yang kelima dipanggil alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Mula masuk dalam syurga, lalu Allah sebut makithina fihi abada. Makithina fihi abada. Kamu kekal dalam syurga sampai bila-bila. Dalam ayat yang lain Allah guna khalidina fiha abada. Kamu kekal dalam syurga sampai bila-bila. Perjalanan sebut saja tentang syurga, khalidina fiha abada, kekal kamu. Sebut tentang neraka, khalidina fiha abada, kamu kekal dalam neraka sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Lepas pada itu tak ada lagi alam yang perlu kita lalui. Lalu bermula daripada sinilah ulama-ulama sebut berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik di kalangan kamu, orang yang hidup dia sentiasa memuhasabah. Man dana nafsah, hidup dia sentiasa menyiapkan diri dia, memuhasabah diri dia. Nafsah untuk apa dia? Menyiapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dia mempersiapkan diri dia untuk lepas pada mati dia. Orang yang cerdik bukan orang yang rumah dia besar. Orang yang cerdik bukan orang yang jawatan dia besar. Orang yang cerdik bukan orang yang PhD banyak. Orang yang cerdik bukan orang yang pingat dia besar, jawatan dia hebat dan tidak. Tetapi orang yang cerdik, orang yang apa dia? Orang yang sentiasa dana nafsah, mempersiapkan diri dia. Mempersiap maksudnya orang yang sentiasa memuhasabah diri ini sendiri. Hidup dalam keadaan yang dia mempersiapkan diri dia. Lima wa alima wa amila lima ba'dal maut. Dan dia sentiasa beramal untuk lepas pada mati dia. Macam mana mati dia? Bila kita mati, ada tak ada persiapan yang kita buat? Dan orang yang bodoh, wal ajis, Rasulullah sebut dalam hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah kata wal ajis, dan orang yang paling bodoh di kalangan kamu, manittaba'a hawahu, orang yang hidup sentiasa tak ada pada diri dia untuk memuhasabah diri, ataupun dia tak ada untuk diri dia nak ikut syariat Allah. Ikut dia apa dia? Ikut hawa nafsu dalam hidup dia. Manittaba'a hawahu, dia ikut dia hawa nafsu dia. Kemudian watamanna ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia dengan Allah. Sekadar ikut hawa nafsu. Ramai tak ramai demikian? Ramai. Ramai di kalangan kita ni. Ha, bila kita tanya pada dia, kamu tak sembahyang ke? Tak. Kamu Islam ke kafir? Islam. Jangan main-main. Kafir-kafir ni jangan sebut, disebut. Marah dia. Sebut kafir pun marah. Habis itu, kenapa kamu tak sembahyang? Aku penat, dia jawab demikian. Aku penat. Habis itu, kamu tak takut neraka ke? Kita tanya balik. Takut? Siapa kata tak takut? Macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti yang kamu ni tak solat? Dia pun jawab, aku harap Allah fahamlah. Aku ni jenis penat, dia jawab demikian. Senang je dia mengikut hawa nafsu. Bila dia tak tutup aurat, orang tanya pada dia, kenapa kamu tak tutup aurat? Dia jawab, senang je dia jawab, belum sampai syarat seruan, dia jawab demikian. Belum sampai seruan. Alasan-alasan tu sentiasa ada. Para hadirin sekian, alhamdulillah Allah jadikan kita ni panjangnya umur kita. Kalau mengikut kalender Masihi ini, kita dah mula sampai pada penghujung ini. Dalam penghujung ini, apa benda yang perlu kita muhasabah? Dalam diri kita ni yang perlu kita perhati sangat. Yang pertama, kita kena ingat tentang masa.
Ulama-ulama sebut, cuba perhatikan tentang masa yang telah dikurniakan oleh Allah pada kita. Muhasabah tentang masa. Kerana masa yang diberi ini bukan satu benda yang sia-sia pada Allah. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah aku jadikan dan aku ciptakan masa yang berlalu dalam hidup kamu begitu sia-sia saja? Kamu dijadikan oleh Allah dalam keadaan tak ada apa-apa sebab Allah jadikan oleh kamu. Masa yang telah kita lalui ini, masa yang dalam hidup kita ni, banyak mana dah telah kita habiskan begitu saja. Tanpa masa yang kita telah buat benda yang bermanfaat dalam masa-masa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Masa di antara yang disebut dalam Al-Quran Karim, penyesalan yang tak sudah dalam hidup kita. Di antara penyesalan yang timbul pada diri seseorang. Datang dalam waktu mana menghadap depan Allah, menyesal tentang masa yang Allah telah kurniakan pada kita dalam keadaan kita tak jaga masa-masa ini. Bila kita akan menyesal tentang masa? Ulama-ulama tanya lagi, bila kita ni menyesal? Kerana masa-masa ni menjadi modal perjalanan hidup. Allah jadikan perjalanan hidup kita ni melalui masa saja. Bagi modal, kamu nak hidup, aku bagi modal besar pada kamu. Modal apa? Yang dinamakan dengan masa. Masa ni kamu akan menyesal bila? Bila sampai ajal seseorang itu. Ketika mana ajal itu mula sampai pada seseorang, lalu kebanyakan manusia dia akan sebut pada malaikat. Dia tengok saja malaikat, kita ni dekat nak meninggal dunia, Allah buka hijab mata kita. Buka hijab mata kita. Waktu mana kita dibuka hijab mata saja, kita nampak malaikat yang duyun-duyun turun. Malaikat dah mula sebut pada kita, wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari setitik air yang kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut saja keluar tersebut, mula roh kita ni menggelupur untuk nak keluar daripada jasad ini. Dalam keadaan nak keluar itu, mulut kita akan sebut apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu kita akan sebut malaikat, boleh tak tangguh kejap, jangan bagi mati lagi. Mula kita terasa menyesalnya aku, kenapalah aku kena mati sekarang. Ulama-ulama kata penyesalan manusia berdasar pada ayat Al-Quran Karim sebut, wal asr innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala sebut, demi masa manusia ni semua rugi, hidup dalam keadaan rugi. Rugi apa dia? Rugi peluang yang Allah bagi pada diri dia. Hidup waktu mana hidup, dia tak buat amalan-amalan yang sepatutnya dilakukan pada diri dia. Kita akan tanya, ustaz, amalan apa yang kerugian sangat dalam diri kita ini sehinggakan kita rasa penyesalan yang amat sangat? Lalu kalau kita nak sebut lagi amalan, apa dia? Amalan yang pertama, amalan dalam pengukuhan akidah kepada Allah. Ini di antara benda yang amalan yang rugi, yang kita tak kukuhkan keyakinan pada Allah. Di antara amalan yang kita tertinggal, pengukuhan akidah. Bagaimana nak mengukuhkan akidah? Menambahkan ilmu dalam diri kita ini. Menambah dan menambah ilmu, duduk dan belajar. Saya nak sebut di antara orang kita, orang sya'alam yang menyesal, apa dia? Orang sya'alam ni menyesal, dia meninggal dunia, dia tidak ada guru yang dia tumpang ilmu daripada guru dan para alim ulama. Dia masuk dalam kubur seksyen 21 tu. Dia masuk kubur seksyen 21, malaikat tanya terus, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Kamu belajar fiqh dengan siapa? Guru kamu siapa? Tak banyak-banyak. Kamu belajar Al-Quran dengan siapa? Guru Al-Quran kamu, yang mengajar Al-Quran kamu. Yang ni penyesalan. Ramai orang kita menyesal. Masuk dalam kubur je, dalam keadaan dia tak boleh baca Al-Quran. Dan Nana sebut banyak kali, di kalangan kita ni, di antara penyesalan, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tak boleh baca Quran, confirm dia masuk dalam kubur, tak lepas dia menghadap depan Allah. Tak lepas dia masuk dalam kubur saja, malaikat tanya terus, Quran boleh baca? Quran. Quran. Bro, bro, boleh baca bro, bro? Quran kamu boleh baca bro? Quran, bagaimana kamu dengan Al-Quran? Kerana Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan yang akhir sekali dalam hidup kita, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada, kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Dua perkara je. Selama mana kamu pegang dua perkara ni, lan tadilluhu abada. Kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Pegang yang maksudkan pegang apa dia? Kamu baca. Pegang yang maksudkan kamu pegang apa dia? Yang namakan kamu belajar, kamu beramal. Apa dia? Kitab Allah. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni di antara perkara yang pengukuhan akidah dalam jiwa kita, di antara benda yang kita tak boleh tinggal ialah Al-Quran pada diri kita. Dan Nana sebut banyak kalilah, Al-Quran ni kalau kita dah boleh baca, kalau kita boleh baca, kita tambahkan pada hafalan. Hafalan tu biar kita banyakkan hafalan. Hafalan apa? Tuan-tuan jangan meninggal dunia selagi mana tuan-tuan tak hafal surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk mesti ada pada diri kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah kata, mana-mana orang yang baca surah Al-Mulk kemudian dia tertidur malam itu, kemudian keesokan hari, keesokan tiba-tiba pada malam itu sampai ajal dia. Sampai ajal dia, dia tidur dengan surah Al-Mulk sampai ajal dia, tiba-tiba dia meninggal dunia, tiada azab kubur untuknya. Tiada azab kubur untuk dia, terlepas azab kubur. 30 ayat surah Al-Mulk yang kita tak hafal, takkah kita menyesal masuk dalam kubur nanti? Apabila kita masuk dalam kubur, kita tak menghafal 30 ayat je. Bukannya banyak sangat pun. 30 ayat tiba-tiba kita tak hafal. Allah, penyesalan sangat pada diri kita. Nak baca padahal kita boleh baca je. Sebelum kita tidur tu, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang kita nak menghafal surah Al-Mulk ni terlalu sukar. Payah di kalangan kita. Kita dah tahu, kita dah dengar, biasa dah dengar hadis Rasulullah. Cerita siapa yang baca surah Al-Mulk kemudian dia meninggal dunia pada malam itu dengan bacaan surah Al-Mulk itu, tiada azab kubur untuk dia. Allah lepaskan dia. Banyak cerita-cerita tentang mengenai bagaimana sahabat-sahabat lalu. Ada satu kes di mana sahabat yang lalu kawasan tanah kubur, kemudian dia tak perasan itu tanah kubur, dia tidur di atas tanah tersebut. Malam itu dia kedengaran surah Al-Mulk. Kedengaran surah Al-Mulk. Lalu dia beritahu kepada Rasulullah. Keesokan hari dia kata, ya Rasulullah, kami tidur semalam, tiba-tiba dalam tanah itu kami dengar surah Al-Mulk yang dibaca. Rasulullah kata, ya, surah Al-Mulk, surah Al-Munjiyah wal-Mun'iyah, kata Rasulullah. Surah Al-Mulk, surah yang menyelamatkan seseorang daripada azab kubur dan menghalang seseorang daripada seksa kubur. Munjiyah wal-Mun'iyah, surah yang boleh menyelamatkan kamu daripada yang namakan dengan azab kubur dan boleh mencegah kamu daripada azab kubur. Orang kita tak boleh nak menghafal. Padahal 30 ayat. 30 ayat kita menjadi sukar. Allahu Akbar. Kita kan, orang kita mana menambah pun hafalan Al-Quran kita. Hafalan kita ayat sama je kita menghafal. Ayat sama. Kalau solat dengan orang rumah, sampai waladhalin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata. Ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Tak berubah-berubah dalam hidup kita. Hafalan kita tak menambah. Padahal surah Al-Mulk ini surah yang mengukuhkan keyakinan pada Allah. Surah yang menguatkan keyakinan kita pada Allah. Ini nak jadikan pada kita, supaya masa kita tak terlepas dan terbuang begitu saja. Kalaulah sekiranya kita ni dah ingat dah surah Al-Mulk, dah ingat dah surah Al-Mulk dalam hidup kita, maka yang kedua yang kita kena tambah ialah surah yang dinamakan dengan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi hafal tak banyak, 110 ayat. 110 ayat je senang kita. Tak berapa banyak pun. 110 ayat. Kita hanya memerlukan lebih kurang 110 hari untuk kita nak hafal. Kalau kita ambil satu ayat sehari, satu ayat sehari, maknanya kita memerlukan 110 hari untuk kita nak hafal surah Al-Kahfi. Kalaulah sekiranya kita ni dah ingat dah surah Al-Kahfi, ingat dah surah Al-Kahfi, maka tambahlah surah yang ketiga yang disebut dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Surah Al-Baqarah, jangan pula di kalangan kita, Allah disebut. Tak banyak, 286 ayat. 286 ayat, maknanya kalau kita perlu ambil satu ayat sehari, kita hanya memerlukan 286 hari.
286 hari, kita ambillah setahun. Setahun kita 360 hari. Kita ambil 360 hari untuk ingat satu surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah? Kita akan tanya, kenapa surah Al-Kahfi? Banyak sebab. Surah Al-Kahfi. Kenapa surah Al-Baqarah? Al-Baqarah, Rasulullah sebut, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Dari sebut dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, mana-mana rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, rumah itu bagaikan berada dalam satu gelung. Gelung yang penuh bercahaya. Daripada arasy Allah, terpandang sinaran jernihnya rumah tersebut. Daripada arasy Allah SWT. Surah Al-Baqarah yang dibaca dalam rumah tangga kita. Rumah yang dibaca surah Al-Baqarah, syaitan tak berani nak masuk. Tak berani syaitan nak masuk dalam rumah tangga yang baca surah Al-Baqarah. Bayangkan dada yang ada surah Al-Baqarah. Dada yang ada surah Al-Baqarah, syaitan berani nak ganggu dia. Orang yang ada surah Al-Baqarah. Bahkan Rasulullah kata, selagi mana kamu tidak ada surah Al-Baqarah, selagi itulah kamu tidak layak untuk menjadi pemimpin. Siapa yang nak menjadi pemimpin, dia kena ada surah Al-Baqarah dalam dada dia. Pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat, pemimpin dalam negara, dia mesti ada surah Al-Baqarah. Apabila ada surah Al-Baqarah, kelayakan dia sudah tertancap dalam jiwa dia, dan dia sudah bersedia untuk dianya menghadap di hadapan Allah bila-bila masa dalam hidup dia. Maknanya, di antara pengukuhan yang kita kena ada, lepas pada pengukuhan akidah, kukuhkan yang disebut dengan ibadah kita pada Allah. Dalam masa yang sama, ambil peluang masa kita yang ada ni dengan banyakkan ibadah kita kepada Allah. Ibadah sama ada ibadah zahir, sama ada ibadah khusus ataupun ibadah umum. Yang kita kena faham, masa kita ni, setiap masa kita ni mesti dipenuhi dengan ibadah. Ulama-ulama sebut, jadikanlah dalam hidup kamu ni, diam kamu diam fikir, maka cakap kamu cakap zikir. Maknanya, hidup kamu dengan ibadah. Diam kita, diam fikir kebesaran Allah. Setiap kali mana kita diam saja, kita senyap, kita tak berbicara, dia akan mempunyai satu pemikiran yang membawa kita kepada kebaikan, pada mentaati perintah Allah. Manakala kita bercakap, setiap kali mana kita bercakap je, biar patah-patah perkataan yang keluar daripada mulut kita ni, penuh dengan zikir kepada Allah. Zikir maksudnya, bukan kita kena sebut subhanallah, subhanallah begitu saja. Setiap kali mana kita bercakap benda yang baik, itu adalah zikir. Bercakap benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman, mana-mana orang yang beriman pada Allah dan beriman pada hari kiamat nanti, dia bercakap benda-benda yang baik ataupun dia diam, lebih baik dalam hidup dia. Mana-mana orang yang hidup dalam keadaan mekan, itu tanda dia sedang beribadah pada Allah. Ibadah, sehinggakan tidur kita dianggap ibadah. Dan kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah cerita perbezaan di antara orang mukmin yang tidur dengan orang yang munafik yang tidur. Orang yang tidak mukmin yang tidur. Orang mukmin yang tidur dalam keadaan yang tidur, dalam setiap kali mana dia tidur, menjadi kegerunan pada pada syaitan kerana tidurnya orang mukmin itu. Manakala si munafik ataupun yang tidak mukmin yang tidur, menjadi kegembiraan kepada syaitan dengan tidurannya. Ini beza dipanggil. Tidur pun dianggap ibadah. Kenapa? Syaitan takut orang mukmin. Dia tidur, nanti kejap lagi dia bangun. Dia bangun, dia akan menjaga perintah Allah. Tidur dia menjadi gerun pada syaitan. Beza kita. Beza dalam hidup kita. Kita biar hidup kita ni penuh dengan lingkungan ibadah. Ibadah terlampau banyaklah yang anak nak sebut, yang kita kena kukuhkan dalam diri kita ni sebelum daripada kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sebelum kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bekalan apa yang kita nak bawa ini? Biar ibadah kita kena jaga. Ibadah dalam hidup kita ni biar kita sesempurna. Kalau ditanya ibadah apa yang kena jaga ustaz? Jagalah solat. Jaga solat. Orang yang pernah tinggalkan solat, cubalah qadha sebanyak mungkin pada diri dia. Jangan tertinggal dalam hidup kita solat. Solat ni menjadi perkara yang tunjang kepada ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "As-salatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang menjaga solat, dia sedang mendirikan tiang agama pada jasad dia.
Mana-mana orang yang meninggalkan solat, faqad hadamad din. Dia sudah menghancurkan agama. Solat, orang Melayu kita ramai sangat tinggal solat. Yang tak sempurna ramai. Yang dia semayang, subuh dia tak jaga. Zuhur dia jaga. Ada orang di kalangan kita yang solat hanya hari minggu saja di solat. Hari minggu saja di solat. Ramai di kalangan kita. Dan Nana terima keluhan-keluhan isteri. Keluhan-keluhan seorang suami. Bagaimana payahnya di kalangan pasangan hidup mereka untuk jaga solat. Kita boleh tengok zaman kita dipayah nak jaga solat. Nak sebutnya zaman kita ni sedang dalam keadaan tertinggal solat ni ramai sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tangkudul Islam urwatan bi urwatin. Islam ni tertanggal sedikit demi sedikit daripada seorang. Seorang kamu nak tengok awwaluha bi naqdil hukmi. Yang pertama tertanggalnya Islam pada seorang ini, dia tidak ada lagi dosa pahala pada diri dia. Tidak ada hukum hakam. Hidup dia tertanggal Islam. Islam sedang tertanggal daripada jasad dia. Wa akhiruha bi tarkis salah. Rasulullah kata, yang terakhir sekali tertanggal Islam pada jasad seorang, apabila seorang itu mula meninggalkan solat. Tinggal je solat, tertanggallah Islam pada diri kami. Nak bezakan di antara kita dengan orang yang tidak Islam, ialah yang disebut dengan solat. Solat kita menjadi payah. Masjid kita jadi kosong. Masjid kita jadi kosong. Nak jaga, payah pada diri kita ni, nak jaga solat, ibadah. Apatah lagi nak jaga ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain tidak dipandang dengan yang solat kita menjadi keutamaan. Kalau kita boleh jaga solat, amalan-amalan mula dipandang oleh Allah yang lain. Tapi kalau solat kita tak terjaga, amalan yang lain tidak dipandang oleh Allah. Besarnya nilai solat dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Siapa-siapa yang tinggal solat dengan sengaja, maka jatuh kafir yang nyata dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak gambarkan tentang jaga solat, jangan tak jaga. Sehinggakan Allah ulang banyak kali, di antara tanda-tanda kamu seorang mukmin, jaga solat dalam hidup kamu. Solat apa yang kena jaga? Kita akan tanya lagi, ustaz, solat apa yang kena jaga? Solat berjemaah, subuh dan isyak berjemaah. Di antara solat yang kena jaga, solat yang jangan tertinggal pada kita. Di antara yang kita kena jaga sangat, solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Yang lain tu, yang lain tersebut bukan tak jadi berat. Yang ni menjadi keutamaan. Apabila tanya pada Rasulullah, kenapa solat subuh dan isyak mesti berjemaah ya Rasulullah? Bagi orang lelaki terutama. Lalu Rasulullah kata, itulah tanda dia seorang mukmin. Kalau kamu nak lihat pada dia seorang itu mukmin ataupun dia munafik, lihatlah pada solat subuh dan isyak berjemaah padanya. Kalau dia boleh jaga solat subuh berjemaah dan isyak berjemaah, tanda dia seorang mukmin. Kalau dia tidak boleh jaga solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah, dia seorang lelaki yang memiliki sifat-sifat munafik pada dirinya. Para hadirin sekalian, kita cuba perhati diri kita dah. Kita tak payah tanya orang lain. Jangan pula kita sebut pada kawan-kawan kita, tak nampak subuh pagi tadi, munafik dah tu, kita sebut demikian. Jangan kita sebut pada kawan-kawan kita. Jangan, cuma kita perhati pada diri kita. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dapati suami ibu-ibu susah semayang subuh berjemaah, ibu-ibu sedang memiliki seorang suami yang munafik dalam hidup. Ibu-ibu sedang memiliki seorang suami yang munafik. Tapi jangan bagi tahu ada suami lagi, jangan. Jangan pula malam ni balik saja tengok muka suami, confirm dah bang, abang munafik dah disebut. Jangan sebut demikian. Cuma diam-diam dahulu. Diam-diam dahulu. Kerja kita apa dia? Pujuk suami kita. Pujuk. Bangunkan seorang isteri, bangunkan suami dia. Pagi-pagi saja kejut suami. Angkat tangan di hujung kepala dia. Doa pada Allah. Ya Allah, senangkanlah suami aku bangun untuk solat subuh berjemaah. Ya Allah. Pujuk suami kita. Abang pergi abang. Abang pergi semayang subuh berjemaah. Abang akan terlepas daripada sifat munafik. Kalau abang boleh jaga, keluarga kita bukan keluarga munafik abang. Keluarga kita keluarga yang mukmin. Pujuk suami kita. Bagi tahu pada suami kita. Bagi ingatkan pada dia. Jangan berhenti daripada memujuk suami. Ditanya pada anak, berapa kali orang yang tanya pada anak, sampai bila kita kena pujuk ustaz? Dah letih dah memujuknya. Untuk pergi semayang subuh berjemaah dan isyak berjemaah. Kita kata sampai kita mati. Ataupun suami kita mati. Jangan berhenti dalam memujuk. Pujuk guna bahasa yang lemah lembut. Dalam memujuk suami, bangun, bang, bangun. Abang, abang bangun, abang bangun. Abang pergi je semayang subuh berjemaah. Balik je semayang subuh, nasi lemak tersedia bang. Kita pujukkan pada diri dia. Bagi tahu dengan kata-kata yang indah.
Bahasa-bahasa yang lunak. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar, jangan. Kejut suami kita, bangun bang. Pergi semayang subuh berjemaah, pergi. Muka munafik je disebut demikian. Memang makan penampau tawa tak kena gaya. Jangan guna bahasa yang kasar-kasar. Guna bahasa yang lemah lembut. Memujuk dan memujuk. Ini jaga ibadah. Yang kedua. Yang ketiga, dalam kita muhasabah ini, jaga yang ketiga dipanggil akhlak. Akhlak kita. Masa yang kita ada ni, di antara benda yang kita kena jaga sangat dalam hidup kita, jaga akhlak. Akhlak di kalangan kita. Akhlak sama ada kita dengan diri kita. Akhlak kita dengan keluarga kita. Akhlak kita dengan masyarakat kita. Dan akhlak kita dengan Rabbul Jalil, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga akhlak kita. Akhlak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak ni kadang-kadang boleh jadi kita boleh jaga kita dengan isteri kita. Tetapi kita tak boleh jaga kita dengan ibu kita. Yang perlu dipandang besar oleh seorang lelaki. Mana-mana seorang lelaki, kadang-kadang dia jaga akhlak dia dengan rumah tangga dia. Tapi ibu mertua dia, dia tak boleh jaga. Padahal ibu mertua dia ni sama taraf dengan ibu dia. Sama taraf dengan ayah dia. Kedudukan dia, dia haram kahwin dengan ibu mertua dia. Dia kena jaga sama je. Dia tak boleh beza-bezakan di antara ibu dia dengan ibu mertua dia. Kerana dia sudah haram dengan ibu mertua dia. Kita ni, kalau kita dah kahwin dengan isteri kita, kita tak boleh kahwin lagi dengan mak mertua kita. Dia panggil haram mu'abbad. Katakanlah lepas pada kahwin, sebulan lepas pada kahwin, tengok muka mak mertua kita lawa pula, misalnya contohnya. Berkenan dengan mak mertua. Bercerai dengan isteri, boleh kahwin ke dengan mak mertua? Tak boleh. Dia panggil haram mu'abbad. Haram yang sampai bila-bila. Tiba-tiba, ramai mana orang kita tak boleh jaga hati mak mertua. Hati yang disebut dengan hati ibu dia, hati mak mertua dia, hati ayah dia dan hati ayah mertuanya. Nak jaga yang ni terlalu sukar. Akhlak, kita tak berakhlak. Berapa ramai yang kahwin, minta maaf nak sebut. Kahwin senyap-senyap. Dia kahwin senyap-senyap. Ni ada mak mertua. Dia ayah, ada ayah mertua. Dia ambil dalam keadaan senyap-senyap ini. Bagaimana keadaan yang dijaga itu? Akhlak besar para hadirin sekalian. Dalam kita ada ni, masa kita ada, baiki hubungan ini. Baiki hubungan kita dengan keluarga kita. Keluarga kita, biar keluarga kita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana buat contoh dalam ceramah-ceramah ana yang lain yang ana sebut, di antara yang kita sukar ialah mengembalikan balik Rasulullah dalam keluarga kita. Nak mengembalikan Rasulullah, nak adakan Rasulullah dalam rumah tangga kita. Terlalu sukar kita nak jaga demikian. Di kalangan kita, suami isteri jarang kita nak memberi salam di antara satu sama lain. Nak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah dalam rumah tangga kita. Akhlak kita tak ada langsung akhlak Rasulullah. Anda buat contoh akhlak Rasulullah apa dia? Yang kita tak buat, yang jarang orang kita buat. Apa dia? Rasulullah makan. Anda sebut banyak kali. Rasulullah makan makanan, kemudian Rasulullah kunyah makanan. Ambil makanan, Rasulullah kunyah-kunyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunyah, Rasulullah panggil Aisyah. Ta'ali ya Aisyah, datang dekat sikit wahai Aisyah. Aisyah datang dekat dengan Rasulullah. Bila datang dekat dengan Rasulullah, Rasulullah kata, "Iftah fammik." Buka bibir kamu wahai Aisyah. Aisyah pun buka bibirnya. Bila Aisyah buka bibirnya, Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah dan Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba try buat malam ni nak tengok. Balik malam ni para hadirin sekalian, kunyah-kunyah kangkung tu senang kita. Kunyah-kunyah. Bila Aisyah buka bibirnya, kunyah-kunyah makanan yang telah dikunyah. Itu panggil isteri kita. Maya, dekat. Abang baru belajar sunnah malam ini. Rasanya isteri kita angkat tangan dua-dua belah tak kena gaya. Angkat tangan dua-dua belah. Taubat nasuha abang, taubat ni. Tak selera langsung dia kata. Dahlah gigi tak gosok dia sebut. Isak rokok pula tu dia sebut. Hilang terus sunnah Rasulullah SAW. Kita kehilangan sunnah Rasulullah. Kita kehilangan akhlak dan peribadi yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Innama bu'istu liutimma makarimal akhlak." Aku diutuskan oleh Allah dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak dalam rumah tangga dengan kita. Akhlak kita dengan jiran tetangga. Allahu akbar. Kadang-kadang dengan nama jiran pun tak kenal lagi. Dah duduk dah tinggal dah berapa tahun dah kita tinggal. Kita tak tahu pun berapa orang jumlah anak jiran tetangga kita. Kadang-kadang kita dah berjiran lama dah sesama kita. Kadang-kadang kita tak tahu kerja jiran kita yang lakukan.
Punca apa dia? Punca ananiah terlalu kuat. Perasaan keegoan diri kita ni terlalu besar. Ego nak tanya khabar. Ego nak tahu apa benda yang dilakukan oleh jiran tetangga kita. Yang menyebabkan kita ni terlampau habis masa kita. Akhlak kita tidak terpuji. Dan akhlak kita menjadi rosak. Punca apa dia? Punca kerana kita tak susun dan kita tak ambil kesempatan yang paling bernilai yang Allah bagi pada kita. Para hadirin sekalian, berlaku zaman Rasulullah SAW. Suatu waktu seorang perempuan yang sering kali ana sebut, dia meninggal dunia. Zaman Rasulullah. Sebelum daripada dia meninggal dunia, dia seorang wanita yang rajin beribadah. Rajin beribadah, malam hari beribadah tahajud. Kemudian siang hari dia puasa sunat. Tetapi satu benda je yang dia buat. Akhlaknya buruk. Buruk terhadap siapa? Jiran tetangganya. Setiap kali mana dia selesai saja makan, dia akan simbah makanan. Dia akan simbah segala sisa-sisa makanan ke rumah jiran sebelah. Itulah yang dilakukan oleh wanita itu. Siang hari puasa. Kemudian malam hari bangun tahajud. Bila dia meninggal dunia, ditanya kepada Rasulullah, bagaimana kesudahan dia ya Rasulullah? Rasulullah jawab, hiya finnar. Dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam neraka. Amalan yang lain yang bagus. Tapi ambillah akhlak buruk sikit je. Akhlak buruk sikit. Kita dengan ibu kita, kita dengan ayah kita, kita dengan adik-beradik kita, akhlak kita ni tak sempurna. Dalam keadaan tak sempurna, maka dalam keadaan demikian, kita akan rosak habis segala amal ibadah yang kita lakukan. Habis kekuatan yang telah kita bina ini. Kerana rosaknya akhlak tadi. Waktu Islam suruh, masa yang ada ini, gabung tiga-tiga benda ni. Tiga-tiga perkara ni. Akidah kita, ibadah kita, dan akhlak kita yang kita kena ada. Pastikan kita gabung tiga-tiga perkara sebut. La'allakum tattakun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Ini yang pertama, yang mesti dimuhasabah dalam diri kita. Yang kedua, kalau ditanya pada saya, apa yang perlu dimuhasabah lagi dalam hidup kita? Tinggalan yang kita nak tinggalkan lepas pada kita meninggal dunia. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah Subhanahu wa taala sebut, bimbanglah kamu dengan satu zuriat yang kamu akan tinggalkan. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا. Ni Allah ajar pada kita, bimbang kamu kalau sekiranya kamu tinggal zuriat. Zuriat yang apa dia? Dalam keadaan dhi'afan, yang lemah agama. Lemah agama. Yang kamu nak tinggal ni, satu keturunan kamu yang tak ada kekuatan agama. Khafu alaihim. Kamu takutlah dengan mereka. Katanya Allah. Takut kamu dengan anak-anak kamu ini. Kamu takut dengan harta benda kamu ini. Kamu takut dalam yang kamu nak tinggal ni. Khafu alaihim. Falyattaqullah. Bertakwalah kamu pada Allah. Waqulu qawlan sadidah. Bercakaplah dengan percakapan yang paling tegas dalam urusan ini. Apa yang dimaksudkan? Tuan-tuan, di antara benda yang takutnya, bila kita mati nanti, anak-anak kita tak boleh memandikan mayat kita. Di antara benda yang kita kena rasa takut, bila kita meninggal dunia nanti, anak-anak kita tak boleh mendoakan kita. Yang kita kena rasa takut, bila sunyinya kubur kita, tiada lagi doa-doa anak-anak yang soleh untuk diri kita. Bila kita tiada nanti, anak kita hanya menyebut nama kita untuk diungkit harta benda saja. Tiba-tiba, bila kita tiada, anak-anak kita bercakaran di antara satu sama lain. Perhatikan, perhatilah di kalangan orang-orang yang sibuk dengan harta benda, waktu mana dia hidup? Waktu mana dia hidup? Sibuk dengan harta benda. Dia tak pedulikan tentang anak-anak dia. Bagaimana anak dia belajar? Bagaimana zuriat dia? Bila dia meninggal dunia, anak-anak dia bercakaran terhadap harta benda yang ditinggalkan lepas pada kematian. Apakah dia tidak tersesa dalam kubur nanti? Dia akan tersesa. Seorang akan tersesa selagi mana dia belum lagi selesai urusan-urusan hidup. Untung kita, bila kita meninggal dunia nanti, anak-anak kita ni mengetahui apa yang patut dilakukan. Yang kita perhati dalam masyarakat kita ini, ramai di kalangan kita anak-anak tak tahu nak buat apa. Apabila meninggal dunia saja, anak-anak tak tahu nak menguruskan kematian kita untuk dihadapkan di hadapan Allah. Kita tidak bernilai dengan dunia. Saya sebut awal-awal tadi. Nilai kita bukan nilai yang dunia. Bagaimanapun kita mempunyai pengaruh yang hebat,
Bagaimanapun kita mempunyai harta benda yang banyak, bila kita mati kita keseorangan. Kamu raja kah? Kamu yang berhormat kah? Kamu ustaz kah? Kamu siapakah? Kamu mempunyai pengawal yang ramai kah di dunia? Bila kamu mati, kamu kena yakin kamu seorang-seorang. Furada kama khalaqnakum awwala marrah. Seorang-seorang kamu balik pada Allah. Sebagaimana kamu datang dahulu seorang-seorang, kamu akan balik pada Allah seorang-seorang. Menghadap depan Allah. Waktu tu benda apa yang paling kita nak? Anak yang salih. Anak yang salih. Yang tidak dinafikan dalam hidup kita. Kalau kita nak muhasabah, muhasabahlah terhadap anak-anak yang kita nak tinggal. Zuriat yang kita nak tinggal. Ada orang kata, ustaz, saya berumah tangga tak dapat anak. Tak ada anak. Ada orang sebut demikian. Tak. Kita tetap ada anak saudara. Kita tetap ada anak saudara. Yang Allah jadikan. Ada orang kata, saya tak ada anak saudara. Carilah anak yang lain. Anak susuan dalam Islam. Anak angkat dalam Islam. Islam suruh, adakan anak. Jangan mati dalam keadaan tak ada anak. Bahkan ulama-ulama, di antara ulama-ulama, waktu mana dekat nak meninggal dunia, dia sebut sangat, aku nakkan anak-anak yang salih. Untung kita, kalau kita meninggal dunia, anak kita yang mandikan mayat kita. Tuan-tuan akan rasa bangga yang amat sangat. Bila kita meninggal dunia, anak-anak kita yang riba jasad kita. Siap je kita meninggal dunia, waktu mana kita menghadap depan Allah, anak-anak kita yang kapankan kain kapan kita. Baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, setiap mayat itu berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh orang yang soleh padanya. Siapa yang soleh? Kita ni bila kita masuk dalam kubur nanti, masuk dalam kubur, lepas pada sesi jawab tersebut, kita akan bunyi satu ngauman. Ngauman bunyi macam lebah begitu, bunyi. Lebah yang banyak. Lepas pada sesi jawab, dalam hadis Rasulullah cerita, lepas pada sesi jawab tu bunyi macam lebah tu, kita akan tertanya-tanya, benda apa yang bunyi tersebut? Rupa-rupanya roh-roh orang yang meninggal dunia sebelum daripada kita. Dia duduk jauh je. Dia duduk jauh daripada kita ni. Dalam keadaan dia tengok, cakap sesama mereka. Biarlah dia. Dia baru meninggal dunia. Penat tu. Penat tak habis lagi. Kita pun dengar. Tak, kita kata. Tak. Saya tak penat dah. Cuba tengok ni. Datang mari tengok. Kain kapan saya yang saya pakai ni. Kamu tahu tak siapa yang pakaikan kain kapan untuk saya tadi? Anak saya yang paling soleh, yang mengkapankan saya tadi. Dia akan berbangga. Setiap mayat ni akan berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan padanya. Sehingga kan kita mesti memperelokkan kain kapan. Waktu mana orang meninggal dunia tu, kita kena pakaikan dengan kain kapan yang terbaik dan cantik, dengan kekemasan yang elok. Kerana kebanggaan pada setiap mayat. Baca dalam kitab Imam Qurtubi, kita akan jumpa dengan bab mengenai bagaimana mayat berbangga dengan kain kapan yang dipakaikan oleh siapa yang pemakai padanya. Siapa yang pakai pada kita? Anak-anak kita. Anak-anak kita. Siap mandikan kita. Anda pernah cerita dalam radio IK, mana cerita bagaimana anda seronok melihat satu mayat seorang hamba Allah yang meninggal dunia. Apabila diketahui saja dia meninggal dunia, kita pergi ziarah waktu mana dia meninggal dunia. Sampai saja di rumah tersebut, anak beritahu ustaz. Dia kata, ustaz, boleh tak ustaz tolong perhati saja bagaimana kami anak beranak yang akan mandikan arwah ayah kami. Arwah ayah dah pesan awal-awal dan ajar pada kami bagaimana nak mandikan arwah ayah. Anak kata, bagus, silakan anak sebut. Dia jemput kita masuk dalam bilik. Masuk bilik nak mandikan mayat jenazah ayah ini, masing-masing riba jasad ayah. Riba silang kaki, ulur kaki ni riba jasad ayah. Bila riba saja, anak yang paling bongsu ambil air, jirus air atas tubuh badan ayah. Sambil jirus air tu, dia sebut apa dia? Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami sentiasa mandikan kami, ya Allah. Hari ini, ya Allah, kami mula mandikan ayah kami pula, ya Allah. Ya Allah, gugurkanlah dosa ayah kami, ya Allah, sebagaimana guguran air yang merenjis tu badannya pada hari ini, ya Allah. Adik-beradik yang lain mula sebut amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Adik-beradik yang lain mula sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, dalam basah kesejukan pagi, kami peluk ayah kami, ya Allah. Ayah kami senyum saja, ya Allah. Kami peluk dia, kami cium dia, ya Allah. Ayah kami diam saja, ya Allah. Hari ini, ayah kami pula diam di atas usungan kami ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Anak-anak ni sebut baca doa. Anak-anak ni baca doa. Sebut seorang-seorang. Mula masing-masing cerita. Sebut kenangan masing-masing.
dengan arwah ayah. Kita tentu ada kenangan yang tersendiri dengan arwah ayah kita. Sambil jirus ni, sambil jirus. Masing-masing baca doa. Amin, amin. Siap je, usung jas ayah. Kemudian lap tuah dan ayah. Sambil lap tuah dan ayah ni, masing-masing sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah. Ayah kami peluk kami, ya Allah. Dalam kesejukan pagi, ya Allah. Hari ni, ya Allah, kami mula memeluk dia. Diam saja, ya Allah. Keringkan dosa dia, ya Allah. Sebagaimana kami mula keringkan jasad dia ini, ya Allah. Anak-anak ni baca doa. Kita tengok saja, ya Allah. Solehnya anak. Untungnya kalau kita dapat anak kita demikian. Siap saja, Ustaz, kami pakaikan kain kapan ni, Ustaz sebut. Siap, mula pakai kain kapan, baca doa. Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah. Ayah kami sering kali memakaikan baju untuk kami, ya Allah. Kemudian kami cabut baju kami itu. Kemudian kami campak di atas ayah kami. Ayah kami mengejar kami, ya Allah. Sebut cerita masing-masing. Hari ini, ya Allah, ayah kami diam saja, ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami, ya Allah. Anak ni baca doa. Baca doa. Siap saja, siap kapan saja. Mula siap kapan ni, jumpa dengan anak. Dia sebut, Ustaz, biar kami jadi imam, ya Ustaz. Minta maaflah, Ustaz. Ustaz, Ustaz jadi makmum saja. Anak kata, tak apa, silakan anak sebut. Silakan. Eloklah, dia pun paling pada adik-adik. Adik-adik, ayah kita dahulu kan membesar kita dalam keadaan kesukaran. Ayah kita kan dahulu berhutang keliling pinggang untuk membesarkan kita. Ayah kita dahulu kan, dia sebut ada adik-adik, dulu dia mengakikahkan kita. Hari ini kita pulangkan ayah kita kepada Allah. Dan kita harap Allah jadikan kuburnya di antara taman-taman syurga. Adik-beradik ni sebut terus. Amin, amin. Amin, amin. Sebut amin. Dalam keadaan amin tersebut, angkat takbir. Siap je. Solat, mula solat empat takbir tersebut. Selesai saja, orang ramai terkam. Terkam nak ambil jenazah ayah ni. Nak ambil jenazah ayah, nak usung. Dia kata, tuan-tuan, boleh tak? Tak apa tuan-tuan tak angkat. Biar kami yang usung. Biar kami adik-beradik yang usung. Tuan-tuan tak payah angkat. Tuan-tuan tak payah angkat. Tuan-tuan bagi peluang pada kami. Peluang yang terakhir. Adik-adik tolong angkat. Katanya abang, angkat. Masing-masing angkat. Dukung. Angkat ni saja. Usung. Sambil usung dia sebut, ya Allah, waktu mana kami membesar dahulu, kami membesar di atas dukungan ayah kami, ya Allah. Hari ini untuk kali terakhir, kami dukung ayah kami pula, ya Allah. Hari ini, ya Allah, kami mula bawa ayah kami pula, ya Allah. Hari ini, ya Allah, anak ni mula sebut, ya Allah, baca doa ni, usung. Usung, usungan itu disebut dalam satu kitab sebut, ada seorang ulama yang meninggal dunia. Dia meninggal dunia, di saat mana dia meninggal dunia, anak-anak usung jasad dia ni sampai ke kuburan. Habis satu surah Al-Baqarah yang dibaca. Maknanya apa dia? Tak naik kenderaan. Tak naik kenderaan dan sebagainya. Yang ni yang berlaku di kalangan mereka, usung saja. Dan kita ni tak tahulah, kita ni oleh kerana jauh mungkin kita naik kenderaan. Tetapi yang kita rasa ralaknya di kalangan kita, kadang-kadang jenazah dah sampai, anak-anak belum sampai lagi. Kadang-kadang di kalangan kita demikian. Kenderaan yang kita beli, yang kita mewah tadi, kenapa tak boleh bawa kita ke kuburan? Kenapa tak boleh bawa untuk kali terakhir kita terpaksa naik van jenazah? Kenapa? Waktu mana sampai di kubur ni, anak-anak tu turun. Tiga-tiga orang turun. Turun saja, turunkan mayat ayah ni. Sambil turun ni, buka muka saja. Sambil buka muka ni, turunkan tersebut, buka muka, cium yang terakhir. Cium saja, ambil saja liang lahat nak tutup ni, sebut, ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami sentiasa pasangkan kelambu untuk kami, untuk kami tidur, ya Allah. Hari ini, ya Allah, kami mula letakkan liang lahat ini, ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Anak ni baca doa. Kita tengok tu, kita menitis air mata, ya Allah. Solehnya anak. Zaman kita ni, mungkinkah kita meninggal dunia, anak-anak kita mandikan mayat kita? Waliyakhshalladhi. Bimbang kamu, bimbang. Bimbang, ramai dah orang yang kena swasta mayat. Diswastakan mayat. Bila diswastakan mayat? Zaman kita, datang ke masjid, bagi tahu. Tu imam, boleh mandi tak mayat ayah saya? Pak imam, boleh tak sembahyangkan ayah saya? Pak imam, boleh tak usung ayah saya? Bawa ke kuburan. Berapa pakej yang kena bayar? Kami bayar, Tok Imam. Kenapa anak tak boleh buat? Kenapa anak tak boleh buat? Sedangkan anak ni yang patut kena buat.
Anak kita tanya, kenapa kamu tak buat? Tak boleh Tok Imam. Malam ni, ayah saya jadi hantu kom-kom dahulu. Malam ni, dia mula. Mula. Kenapa dia? Kerana kita tak banyak muhasabah. Waktu mana sekarang? Sebab tu Imam Ghazali, dia ajar supaya siapkan awal-awal. Dalam diri kita ni siapkan awal-awal. Setengah-setengah ulama dijadikan waktu mana, waktu mana dalam keadaan kita dah mula berusia 40 tahun, ulama-ulama ajar supaya kita berjalan dengan membawa tongkat. Usia 40 tahun, Imam Syafi'i rahimahullah, di waktu mana usia 40 tahun dia berjalan bawa tongkat. Bila berjalan bawa tongkat, di kalangan anak murid yang tanya, kenapa Tok Guru? Kenapa Tok Guru berjalan membawa tongkat? Umur 40 tahun, aku sudah berada pada di saat mana selangkah kaki aku sudah berada di akarat. Tinggal selangkah lagi untuk aku melangkah berjalan untuk menuju kepada mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, mana-mana orang yang berusia 40 tahun, tiba-tiba dia tak berubah lagi dalam hidup dia. Tak berubah lagi dalam hidup dia. Dia tetap sama lagi. Umur 40 tahun, duduk sui-sui anak dara orang. Umur 40 tahun, tak sedar diri lagi. Orang ni boleh talqin dah dalam hidup dia. Boleh talqin dah pada diri dia. Umur yang Allah bagi pada diri dia, dalam keadaan yang dia sia-siakan sebegitu. Dalam riwayat yang lain, nak sebut, pada usia 40 tahun, kamu jangan kejar lagi dunia. Dalam riwayat yang lain kata, siapa-siapa yang umur 40 tahun, dia belum lagi mengecapi nikmat dunia, dia jangan berkejaran lagi untuk dunia. Jangan. Kalau dia kejar untuk dunia, dia akan tertinggal akhirat untuk diri dia. Siapa-siapa yang dah berusia 40 tahun. Dalam usia 40 tahun kita ni, kita dah mulakan perjalanan hidup kita. Untuk mengubah diri kita ni, menjadi semakin baik. Di antara ubahan kita ni ialah, anak-anak kita, kita siap. Dan setengah-setengah ulama, dia siapkan terus kain kapannya. Dia siapkan terus dengan persiapan dia untuk berjalan menuju pada mahsyar Allah. Imam Ghazali, di antara contoh yang mudah. Imam Ghazali, lepas pada selesai balik saja semayang subuh setiap pagi, Imam Ghazali akan mula pegang kain kapannya. Dia ambil kain kapan, dia cium kain kapan. Dia cium kain kapan dia ni. Bila dia cium, dia akan sebut, ya Allah, bilalah aku akan pakai kain kapan ini, ya Allah. Kawan-kawan aku dah ramai yang memakai kain ni. Aku bila pula, ya Allah, yang akan memakainya. Maknanya, dia sentiasa bersiapkan diri dia. Menyiapkan diri dia. Sama juga dengan kita. Dalam hidup kita ni, dan nampak kita ni, Allah dah panjang dah umur kita ni, dan panjang tidak akan, tidak semestinya, tidak bernokta. Panjang kita ni akan bernokta. Bila kita akan bernokta, dalam keadaan demikian, kita kena buat persiapan untuk nokta yang terakhir pada kita ini. Bagaimana? Kita siap awal-awal. Ajak anak-anak kita, jom. Jom, kita pergi shopping. Shopping apa? Shopping kain kapan, kita sebut. Ajak anak-anak kita, jom. Belajar, kita tunjuk ni bahagian kepala. Ni bahagian tengah. Ni bahagian kaki abah. Kita lunjurkan badan kita. Duduk di atas kain kapan itu. Siapkan dengan air mawar. Siapkan terus untuk kita siapkan perjalanan kita. Untuk kita menghadap depan Allah. Nampak saja, nampak saja yang nakal-nakal degil-degil lagi. Tempah terus batu nisan senang kita ni. Nampak nakal-nakal degil-degil semua. Dalam hidup kita, tempah tulis nama saja. Kosongkan tarikh. Sandar je tepi dinding rumah kita. Biar tiap-tiap kali mana nak masuk dalam rumah, anak-anak kita memandang jauh-jauh je batu nisan. Biar kita rasa yang kita ni bakal-bakal menjadi jenazah. Dua, yang kita kena perhati pada diri kita. Yang ketiga dan yang akhir sekali, kalau boleh saya sebut, memuhasabah terhadap harta benda. Harta benda yang perlu dimuhasabah ni. Kerana ramai di kalangan kita terlekat dalam soal harta benda. Harta benda, kita kena pastikan betul-betul kita menghadap depan Allah dalam keadaan kita terlepas hutang piutang. Menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Soal harta benda menjadi sukar pada kita. Pastikan kita tak terbabit dengan riba. Tak terlibat dengan riba. Bila kita nak muhasabah harta benda kita, pastikan biar banyak untuk kita berinfak di jalan Allah. Ni dalam soal harta benda. Biar kita menjadi manusia yang rajin berinfak dalam mentaati perintah Allah. Harta benda kita, jangan jadi kita sebahagian di kalangan orang-orang yang telah meninggal dunia. Meninggalkan harta benda yang dicari banyak-banyak. Akhirnya bila dia meninggal dunia, dalam keadaan yang harta benda dia menjadi cakaran di kalangan keluarga dia untuk direbutkan di kalangan mereka. Tak ada nilai pada kita demikian. Harta benda
mestilah menjadikan harta benda itu bermanfaat untuk diri kita lepas pada kita menghadap depan Allah nanti. Harta benda yang macam mana? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang cerdik ni yang digambarkan oleh Rasulullah, orang yang banyakkan infak. Di awal-awal lagi kita bersedekah awal-awal. Harta benda kita ni biar kita tukar daripada nilaian harta kepada nilaian pahala. Dan para hadis kan kena faham. Dan kita kena letak dalam diri kita. Setiap kali mana kita berinfak, sebenarnya kita tidak berinfak untuk orang tu, tetapi kita sedang berinfak untuk diri kita sendiri. Setiap kali mana kita bersedekah, sebenarnya kita tidak bersedekah untuk yang dimaksudkan itu, tetapi kita sedang bersedekah untuk diri kita sendiri. Di akhirat nanti kita boleh tengok balik, kenapalah aku sikit sangat bagi, kenapa aku tak bagi banyak dalam hidup kita. Ni biar kita menjadi bagaikan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, tuan-tuan baca dalam sejarah bagaimana seorang manusia yang penuh, seorang yang hartawan dengan jutawan, manusia yang rupawan daripada keluarga bangsawan, Khadijah binti Khuwailid. Kala mana dia mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hidup dalam keadaan waktu mana dia menghadap depan Allah, dia tidak memiliki apa-apa kecuali dia memiliki Allah dan juga Rasul. Kali kita baca dalam sejarah Khadijah binti Khuwailid, waktu mana dia, saat mana dia dalam keadaan diriba di atas peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riba peha, di atas riba Rasulullah ni, Khadijah tak boleh bangun. Dada dia ni berombak-ombak, turun naik. Khadijah binti Khuwailid sakit yang amat sangat. Kejap-kejap pegang tangan Rasulullah, kejap-kejap cium tangan Rasulullah, bagi tahu ada Rasulullah sakit, ya Rasulullah sakit, ya Rasulullah, sebut ada Rasulullah sakit. Rasulullah tak boleh nak buat apa, sabar ya Khadijah, sabar Khadijah. Seorang suami nak buat macam mana? Seorang isteri yang sedang mengeluh kesakitan, cium tangan Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, ulang pada Rasulullah, minta maaf berulang kali. Dan kemudian mengalir mata ni, kesak air mata yang mengalir ni, sakit. Dalam keadaan sakit itu, Rasulullah dah tak tahan melihat kesakitan yang ditanggung oleh seorang isteri ni. Rasulullah tak sampai hati tengok dia sakit, Rasulullah ambil bantal, Rasulullah tak bawa kepala Khadijah, Rasulullah keluar daripada tempat itu. Rasulullah pergi ke beranda rumah, Rasulullah berdiri di beranda rumah, tiba-tiba mengalir air mata Rasulullah. Tak sampai hati nak mengalir air mata depan seorang isteri, mengalir air mata kat luar, tengah-tengah Rasulullah usap mata, air mata Rasulullah, tiba-tiba turun Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril sebut, ya Rasulullah, aku dihantar oleh Allah untuk membawa salam khusus yang datang daripada Allah, khusus untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid. Allah kirim salam pada isteri kamu. Sebut saja Allah kirim salam, bergegas Rasulullah masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk saja dalam rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula riba kembali Khadijah. Tak balik Khadijah, usap dahi Khadijah yang mula peluh di atas dahi. Tanda-tanda orang mukmin ini, dia dekat nak meninggal dunia, dia akan peluh di atas dahi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turunkan pipi Rasulullah. Rasulullah mula bisik di telinga Khadijah, ya Khadijah, Allahu yukri'uki salam, wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Sebut saja Allah kirim salam, terkejut Khadijah, Allah kirim salam, kemuncak dalam hidup. Allahu Akbar, tak adalah rasa seronok. Allah kirim salam, tolak dada, kemudian bingkah bangun ni, nak jawab salam daripada Allah. Rasulullah tolak Khadijah, angkat tangan dua-dua belah, sebut terus, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam, wa adkhilna aljannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala itaya zal jalali wal ikram. Ya Allah, daripada kamu datang kesejahteraan, daripada kamu balik semula sejahtera ini, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam, hidupkanlah aku dengan penuh kesejahteraan ya Allah, wa adkhilna aljannata daras salam, masukkanlah aku ke dalam syurga darussalam, tabarakta rabbana wa ta'ala itaya zal jalali wal ikram. Sebut saja begitu, rebah kembali Khadijah, mula cium tangan Rasulullah, ya Rasulullah, saat aku semakin dekat menghadap depan Allah, ya Rasulullah, kala mana kamu bawa Islam suatu hari nanti ya Rasulullah, tiba-tiba tak ada siapa pun yang bersama dengan kamu suatu hari nanti, tak ada orang sokong kamu ya Rasulullah, kamu tolong kenang nama aku Khadijah binti Khuwailid, tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kala mana kamu bawa Islam, tiba-tiba habis harta benda kamu, kamu tidak memiliki apa-apa lagi ya Rasulullah.
Kamu datang ke kuburan aku ya Rasulullah. Kamu gali kubur aku ya Rasulullah. Kamu ambil tulang-tulang aku. Kemudian kamu bawa ke pasar ya Rasulullah. Kamu jual tulang-tulang itu. Kamu gunakanlah duit-duit itu untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah. Khadijah, pengorbanan dia panggil. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi satu ingatan dalam hidup Rasulullah. Hidup untuk Islam. Mati untuk Islam. Segala harta benda dia untuk Islam. Payah kita. Kita ni kan kalau dekat nak meninggal dunia, gamak-gamak boleh tak kita sebut demikian? Orang kita dekat nak meninggal dunia, pegang tangan suami. Ingat ya bang, jangan kahwin lain ya disebut. Yang tu je, bukan orang tempat ni, orang tempat lain lah disebut. Nak sebutnya kita yang demikian. Perjalanan, gambaran, hidup kita, harta benda kita bukan untuk perut kita. Harta benda kita untuk Islam. Untuk Islam. Dan kita kena fikir demikian. Kena berfikiran besar. Jangan berfikiran kecil. Siapa yang sentiasa ingat bahawa dia bekerja untuk yang disebut dengan rumah tangga dia, dia bekerja untuk yang disebut dengan jasad dia dan keluarga dia, dia berfikiran kecil. Tetapi siapa yang berfikiran besar, dia sentiasa sebut, aku kerja untuk kerja Islam. Aku dapat harta benda untuk kerja Islam. Ini mesti ada pada kita. Kat mana Islam yang memerlukan pertolongan? Islam kat mana ruang yang boleh kita gunakan harta benda kita? Lalu kita gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan keuntungan ini menjadi besar pada kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena rasa sekadar inilah tiga perkara yang perlu kita muhasabah sebelum daripada kita masuk dalam tahun yang baru ini. Mudah-mudahan kalau kita boleh jaga betul-betul tiga perkara ini, Allah jadikan kebaikan pada kita dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang mentaati perintah Allah, dan kita sentiasa iltizam dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita istiqamah dengan setiap syariat yang ditentukan oleh Allah pada kita, insya-Allah kita akan dihadapkan di hadapan Allah dengan keadaan husnul khawatim, sebaik-baik penyudah dalam hidup. Janganlah kita ni tergoncang dengan ujian-ujian hidup sehinggakan kita tak mampu untuk kita melalui saat-saat yang getir, perjalanan ujian yang banyak yang depan kita ini, sehinggakan kita mati na'udzubillah min zalik, su'ul khatimah pula untuk diri kita na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita dipanjang umur oleh Allah dengan keadaan penuh ketaatan pada perintah Allah. Aku lu qali hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa lijami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راهم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والتف بنا يا الله إنك أنت اللطيف الخبير. ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maklumkan tentang misi cakna dapur ini, kita sedang mendapatkan, kita sedang mengagih-agihkan bantuan makanan-makanan kita bagi pada ni. Berlaku pula PKPD yang baru ni pula. Lalu kita agih-agihkan nasi bungkus, kemudian kita agihkan lauk-lauk kepada masyarakat yang bersusahan, yang kesusahan di kalangan mereka. Jadi saya harap supaya tuan-tuan yang ada dana, tuan-tuan yang ada rezeki sikit, pakat-pakat infak dalam nombor akaun Matan Center tu, kemudian tuan-tuan maklum terus kepada talian 013-906-1204. Maklumat untuk kita nak agihkan bahagian-bahagian keuangan ini sendiri, insyaAllah. Yang kedua, saya suka nak sebut juga tentang mengenai kita terima pengambilan pelajar untuk tahun depan. Jadi kita buka sekarang. Kalau tuan-tuan yang nak kepada masuk anak-anak dan anak-anak yatim, orang miskin, yang bolehlah terus berhubung di talian yang ada ni. Sekarang kita mula war-warkan dan kita maklumkan supaya semua di kalangan kita dapat manfaat daripada yang kita telah rancangkan ini sendiri. Di empat-empat cawangan ni kita mula buka sekarang ini. Kemudian jangan lupa terhadap kitab
yang saya sentiasa ulang, jadikan kematian kita husnul khatimah. Ini kitab yang penting sangat, dan juga kitab persiapan menjelang kematian. Macam mana kita nak lakukan dalam hidup kita bila kita dekat nak menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua ini dapat manfaat pada diri kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.